Gabungan Rakyat Sabah GRS hari ini menyatakan pendirian untuk menyokong Pengerusi Perikatan Nasional PN Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri, kata pengerusinya Haji Jino. Ketua Menteri Sabah itu berkata GRS juga bersetuju untuk membentuk Kerajaan Persekutuan bersama PN, Gabungan Parti Sarawak, GPS dan parti lain yang bersedia bekerjasama untuk tujuan itu. Beliau berkata perkara itu telah dibincangkan bersama Muhyiddin dalam satu pertemuan dengan pemimpin GRS di Kuala Lumpur semalam yang turut dihadiri Timbalan Pengerusi GRS Dr. Jeffrey Kitingan. GRS berpandangan adalah perlu pembentukan Kerajaan Persekutuan dilaksanakan pada kadar segera untuk memastikan kerajaan dapat berfungsi sepenuhnya, khususnya dalam memuktamadkan penggubalan belanjawan untuk tahun 2023. Semoga pembentukan Kerajaan Persekutuan ini berjalan lancar demi kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara Malaysia. Haji Cik, alam panah.